Fakta Kalula. Satu, merupakan alumni dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Dua, baginya, menulis lagu merupakan proses terapi. Dan untuk penggemar, ia berharap dengan lagu yang ditulisnya dapat terhubung dan menjadi teman. Tiga, menurutnya, yoga sangat membantunya dalam menulis lagu. Dengan rutin beryoga, ia menjadi sensitif dan lebih peka ke sekitar. 4. Ia merupakan penikmat drama Korea. 5. Tak hanya berkecimpung di dunia musik, ia juga berprofesi sebagai seorang model. Ia kerap menjadi model katalog dan berjalan di atas runway untuk peragaan busana.